Assalamualaikum saudara. Selamat jumpa lagi dengan saya Pak C di Base Camp Kaligede. Mas Bro dan Pak Bro, saat ini saya berada di depan alun-alun Purworejo. Dari sini kita akan melakukan perjalanan menuju ke arah kota Yogyakarta. Dan kita start dari alun-alun Purworejo. Inilah pintu gerbang alun-alunnya, saudara. Kita jalan pelan sambil melihat pemandangan alun-alun Purworejo. Ini sebelah kanan ada masjid, mungkin Masjid Agung Purworejo. Dan kita masih berjalan di depan alun-alun Purworejo. Ini kalau Magelang, Semarang lurus, sedangkan kalau mau ke Yogyakarta ambil jalan yang belok kanan. Bumen, Yogyakarta. Kita lewat kanan. Lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan. Di kanan kita itu adalah alun-alun Purworejo. Tadi kita startnya dari sini. Kita mau menuju ke Yogyakarta ke Bumen, ambil jalan yang lurus. Ini Kodim 0708 Purworejo, ada di sebelah kiri kita. Lampu merah di depan, kita berhenti. Lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan. Nah nih, kalau mau ke Yogyakarta kita ambil jalan yang sebelah kiri. Di sebelah kanan kita itu patung kereta, bagus banget. Kita berada di Jalan Jenderal Brigjen Katamso. Berada di Jalan Brigjen Katamso, Purworejo. Ini kita berjalan menuju ke arah Yogyakarta. Ya, jalannya di sini cukup lenggang, saudara. Cukup lengang, jadi kita bisa melakukan perjalanan agak ngebut sedikit. Di depan lampu hijau kita bisa langsung jalan, saudara. Nah ini kalau mau ke Kebumen, Purwokerto, ini bisa lewat sini nih, belok kanan. Kita terus meluncur ke arah selatan menuju kota Yogyakarta. Wah, jalannya mulus dan lengang.
Ini Purwodadi, lu belok kanan. Kalau Bandara YIA Yogyakarta, ambil jalan yang belok kiri. Nah, sekarang kita berada di Pendowo, di depan pos polisi Pendowo. Ini pas kebetulan lampu merah, jadi kita berhenti dulu. Lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan. Kita masih berada di jalan Jogja Purworejo. Kita melewati jembatan besar ini. Jembatan kali apa ini? Kalau nggak salah kali Bogoponto apa bukan ini? Di depan ada pertigaan, kalau mau gua Sepelawan itu belok kiri. Tuh. Gua Sepelawan belok kiri. Ini di depan ada apa? Ini pat nah ini kalau mau ke Jogja lurus. Arus kendaraan cukup sepi, saudara. Ini di depan ada pertigaan, kalau mau ke Pantai Jati Malang belok kanan. Kalau Jogja Bandara YIA lurus. Di sebelah kiri kita Pasar Kerendetan. Ini jalannya sepi banget. Tuh, di sebelah sisi jalan sebelah kanan itu rel kereta api. Itu bukitnya bagus. Nah, kita sekarang melewati jembatan. Di bawahnya itu adalah jalan kereta api. Jadi di bawah jembatan ini adalah rel kereta api. Tuh, nggak kelihatan di sini. Ada tanjakan kecil. Kalau di jalur antara Purworejo Jogja, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo itu jalannya lurus. Nyaris nggak ada tanjakan. Nah, ini termasuk ada di sebelah timur Purworejo ini, sebelum masuk wates ini ada sedikit tanjakan, tapi tanjakannya cukup kecil, jadi tidak terasa amat. SD Negeri Purworejo sebelah kiri kita, SD Negeri Purworejo. Jalur yang saya lewati ini adalah jalur angkutan bus umum. Jadi kalau bus dari Purworejo ke Yogyakarta, Kebumen dari Kebumen, Purworejo, Yogyakarta, Surabaya itu lewatnya sini, lewat jalur ini. Ini kalau sore arus lalu lintas ramai, jadi saatnya bus-bus yang mau ke Jakarta pada keluar, mulai berangkat.
Lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan. Kalau ke sana itu ke Pantai Gelagah. Sekarang kita berada di Jalan Raya Wates, Bro. Jakarta lurus, kokap belok kiri. Sampai 3 Wates ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Ya, kita jumatan dulu, Bro. Kita potong dulu perjalanan kita, nanti kita akan mampir ke masjid dulu untuk jumatan. Ya, Mas Bro, setelah sholat Jumat kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Yogyakarta. Ya, Mas Bro, setelah sholat Jumat kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Yogyakarta. Kita masih berada di Jalan Raya Wates, Purworejo. Ini habis jumatan, cuaca panas sekali. Langit cerah dengan sedikit awan putih.
sehingga sengatan mataharinya begitu terasa, bro. Di depan kita lagi-lagi lampu merah. Kita perlambat kendaraan, lalu kita akan teruskan lagi perjalanan menunggu lampu hijau. Kita belok kiri, kalau lurus itu ke arah Bantul. Ini kalau di depan ada pertigaan, kalau ke Kokap sebelah kiri, belok kiri. Kalau mau ke Yogyakarta, kita langsung ambil jalan yang belok kanan. Balai Desa Triharjo Wates sebelah kanan kita. Pengadilan Agama Wates sebelah kiri. Ini ada perempatan. Kalau lampu hijau di depan. Ini ada perempatan, ini SMP Negeri 5 Wates. Di depan kita perempatan, kalau belok kiri itu ke Waduk Seremo. Nah ini belok kiri ke Waduk Seremo, lurus ke Yogyakarta. Pengadilan Negeri Wates sebelah kiri kita. Ya, di depan mungkin lampu merah, jadi harus laju kendaraan agak pelan. Oh, Masjid Agung Wates Kulon Progo ini habis Jumatan. Ini kita berada di dekat terminal Wates. Lampu merah lagi, bro. Nih, kalau lurus ke kota Wates, kalau belok kanan ke Yogyakarta. Di depan lampu merah lagi. Ini kalau sudah masuk kota ini banyak sekali lampu-lampu merah, bro. Nih, kalau belok kanan ke atas kota, belok kiri ke Panjatan, ke Bendungan, kalau Yogyakarta lurus. Ya, lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan. Itu di depan sana itu adalah monumen Wates, Tugu Wates itu, gambar patung pahlawannya Ageng Serang.
Samsat Kulon Progo di sebelah kiri kita, Balai Besar Veteranio Wates Yogyakarta. Ya kalau dari Wates ke Yogyakarta ini arus kendaraan sudah mulai ramai bro, sudah mulai padat. Ini sebelah kiri kita Polres Kulon Progo, Polres Kulon Progo. Ini ada pertigaan, kalau mau ke Waduk Sermo juga bisa lewat sini, bisa belok kiri Waduk Sermo, kalau ke Yogyakarta lurus. Nah ini kita lihat ya, patung kereta kencana sebelah ini, sebelah kiri kita. Ada pertigaan, kalau ke Brosot dan Serantakan lurus, sedang kalau mau ke Jogja Solo belok kiri. Ini pas kebetulan lampu merah bro, kita pelan-pelan nunggu lampu hijau baru jalan. Lampu hijau kita lanjutkan perjalanan. Itu sebelah kanan tugu pensil di Wates. Jalannya cukup lebar, bro. Nah, sekarang kita akan memasuki jembatan Bantar Kali Progo yang merupakan batas antara Kabupaten Kulon Progo dengan Bantul, kalau nggak salah Bantul apa kabupaten apa ini, di sebelah timur jembatan. Kita minggir sebentar, ini membetulkan posisi kamera karena mereng. Nah ini oke. Kita lanjut perjalanan. Kecamatan Sedayu, Yogyakarta. Lagi-lagi di depan lampu merah, bro. Di depan kita pusat batik dan kerajinan Ambar Ketawang, pusat oleh-oleh Ambar Ketawang.
Di sebelah kanan adalah halte Trans Gamping. Mas Bro dan Mbak Bro, kita sekarang mau masuk ke ini Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Gamping. Ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang paling besar kayaknya ini. Pasar Buah dan Sayur Gamping yang terbesar di Yogyakarta, ini pasar buah terbesar di Yogyakarta. Dari sini kita lurus, kita mau masuk ke kota Yogyakarta, dan nanti kita finish di Jalan Malioboro saja, Bro. Nah, kita lurus, kalau belok kanan itu ke arah Solo, Jogja, Giwangan. Op. Ya, di sini ada perempatan. Nanti kita kalau mau ke Malioboro, ambil jalan yang belok kanan yang menuju ke Malioboro. Kalau lurus itu ke Ring Road Utara. Nah, kita masih di jalan Rotes menuju ke arah Malioboro. Nanti kita akan finish di Jalan Malioboro. Kalau enggak kita finish di ini aja, apa, di setelah kita sampai di kawasan 0 km Yogyakarta, kita akan finish menyelesaikan perjalanan ini dari arah Purworejo ke kota Yogyakarta. Keraton Malioboro lurus. Kalau ke Bantul belok kanan. Lampu merah kita berhenti. Lampu hijau kita lanjutkan perjalanan. Di kota memang banyak lampu merah, jadi kita sering berhenti karena terjebak lampu merah. Lampu hijau kita lanjutkan perjalanan.
Sekarang kita sedang melewati, melintas di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebentar lagi kita akan sampai di perempatan kawasan titik 0 km. Lampu merah, lagi-lagi lampu merah kita berhenti. Ya, lampu hijau kita lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi kita akan sampai di kawasan 0 km Yogyakarta. Kita nanti akan ini aja Pak, akan finish di depan Keraton Yogyakarta aja. Walah. Oh, nah, saudara, ini adalah kawasan 0 km Yogyakarta. Kalau Malioboro itu belok sebelah kiri, sedangkan kalau mau ke Keraton itu belok kanan. Jadi nanti kita akan finish di alun-alun atau di alun-alun Keraton di Jakarta. Kita tunggu lampu merah. Kita tunggu lampu hijau baru kita jalan. Dan seperti inilah saudara, suasana kawasan 0 km Yogyakarta. Di ujung sana ada monumen serangan umum 1 Maret. Kita persiapan nunggu lampu hijau baru kita lanjutkan perjalanan. Kita akan belok arah kanan cari tempat parkir di sekitar alun-alun Keraton Yogyakarta. Kita harus sabar ya kalau melintas di tengah perkotaan karena sedikit-sedikit lampu merah. Kita sering terhambat perjalanan kita karena menemui lampu merah. Lampu hijau kita lanjutkan perjalanan, bro. Nah, itu adalah kantor pos pusat Yogyakarta. Mas bro dan mbak bro, demikianlah perjalanan saya dari kota Purworejo menuju kota Yogyakarta dan kita finish di alun-alun utara Yogyakarta. Ini ada apa ini? Ini mungkin pejabat yang lewat ini dikawal sama Brimob. Dan inilah suasana alun-alun Yogyakarta. Nanti kita akan berhenti di dekat Keraton Yogyakarta. Mas bro dan mbak bro, demikianlah perjalanan saya. Sampai jumpa lagi dengan demikianlah perjalanan saya dari Purworejo ke kota Yogyakarta. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi dengan saya Pak J di video-video basecamp kali kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah area parkir Keraton Yogyakarta.